Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan. Pada hari ini kita kembali lagi dalam game yaitu Plants vs Zombies yang kedua, guys ya. Oke, jadi pada hari ini, guys ya, ternyata sudah ada event terbaru lagi yaitu event dari The Zombozeum. Jadi kita akan coba untuk mengalahkan zombie-zombie dari zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman kerajaan atau zaman-zaman Spartan Colosseum gitu lah, guys ya. Oke, di sini kita langsung aja. Di sini totalnya ada 15 stage, guys ya. Jadi kita akan coba aja langsung aja menyelesaikan semua stage-nya, guys ya. Karena udah siapin beberapa resource ya supaya bisa tamatin sampai 15 stage, guys. Oke, let's go. Wow. Dan sekarang ada lagunya, guys ya. Beda sama guys biasanya ya. Let's go, guys. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kita dapat tanaman apa nih, guys ya? Oke. Zombie-zombie Spartan. Teng 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 tereng. Oke, ini lagunya epic banget ya. Oke, ini tanaman apa sih, guys? Oke, seed needs time to refresh. Oke, coba ya kita pasang sini ya. Siapa tahu bagus nih, guys. Coba guys. Kayaknya ini kali ya. Kita pasang sini kali ya. Matahari. Ini buat apa, guys ya? Gua enggak tahu, guys. Coba ya. Tak. Ini tembok ya, kayaknya tembok, guys. Oh, dia jadi marah, guys, tanamannya ya. Oke, apa lagi nih? Langsung ditonjok kayak begitu, guys, sampai meninggoy, guys. Gila, guys. What? Tanaman apa ini, guys? Buam. Kalau kalian lihat, guys ya, bahkan dia bisa sembuhin diri sendiri, guys. Jadi epic banget ya, gila banget ya. Ini apa kalau kita skill gimana, guys? Sumpah OP banget tanaman ini, guys. Gila, guys. Ayo, kita bikin mata dia. What? Dari sini sampai kiri kanan, guys ya, langsung semuanya, guys ya. Gila, guys. Masuk. Pun. Oke. Kita sekali lagi sini. What? Ini gila sih. Ini tembok terkuat di dalam game Plants vs Zombies kedua sih, guys. Itu wajib didapetin banget sih. Wajib dapet sih ini tanaman ini, guys. Gila, guys. Kuat banget, guys. Oke, kita masuk kedua ya. Kita pakai tanaman ini lagi, guys ya. Let's go, guys. Ini kuat banget tanaman ini, guys. Sumpah, guys. Ini tanaman baru kah? Oke. Oke, kita lawan zombie ini ya. Zombie skin Colosseum ya. Oke, kita pakai ini, guys ya. Yang dark-dark semua, dark-dark semua. Let's go. Terus kita akan pakai cherry bomb cabe. Let's go, guys ya. Sumpah, ini kuat banget, guys. Jangan main-main loh, guys, sama ini loh, guys. Dan lagunya mati. Ah, lagunya ada, guys. Kukira lagunya mati, guys. Masa lagunya mati. Oke, kita pasangin ya. Jadi kita nggak perlu pakai tembok lagi, guys. Jadi kita pakai itu aja ya. Wow. Oke, langsung kaya. Let's go, nice. Let's go. Oke, dust lover. Langsung aja, guys ya. Dust lover. Gila, guys ya. Oke, ini kita pasangin ini, guys. Boom. Wow. Oke. Let's go. Nih, kita bikin ini ya. Semuanya. Langsung, guys. Semuanya langsung meninggoy. Gila, guys. Let's go. Kita skill ini. What? Lebih kuat daripada Bong Choy ya. Oke, langsung aja next level yang ketiga, guys. Let's go. Kayaknya di sini gue bakalan bagi jadi dua video ya di saat ini ya. Oke, dan sini kita dapat tanaman ini ya. Cuman kalau menurut gue ini tanamannya kurang bagus sih, guys ya. Oke, di sini kita pakai aja tanaman shadow lagi sih ya. Let's go. Kita pakai tanaman shadow sama ini pokra, karena pokra ini OP banget, guys, menurut gue ya. Pokra, shadow, pokra ini ya. Kayaknya oke deh. Oke, guys, let's go. Kita pakai ini satu. Ini kalau nggak salah ya, dia ini tuh bisa ngikat zombie. Terus udah gitu ambilin dapetin mataharinya, guys ya. Jadi kayak gitu, guys.
Jadi seingat gue kayak gitu sih namanya guys, dia guys skill ya guys. Nih kayak gini guys, dia bisa buat ini, bisa nge-stun ini ya. Tuh kayak gitu guys. Terus dapat matahari nih guys kita guys. Diserang-serang terus kita dapat matahari ya. Keren banget sih. Jadi kayak tembok mini gitu lah guys ya. Tembok mini guys. Nih guys tuh diserang ya. Gila guys. Gokil ya. Kita pakai pokra sini, pokra pokra. Tak 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 tak. Oke. Ini kita skill kali ya. Pokra. Oke. Oke, so om dikolosium pakai tameng, guys. Pakai tameng dia ya. Wuh. Oke, langsung aja kita pakai skillnya. Das Lober. Boom. Pecah, langsung meninggoi semua ya. Gila, guys. Ini kuat banget sih. Kita stun. Oke, nice. Kita pakai pokra. Wow, oke ya. Langsung meninggoi semua guys. Kita klaim dulu. Disini kita dapat 25 mas koi. Jadi lumayan banget ya. Lumayan guys, lumayan guys. Kita lanjut lagi ke nextnya. Buat next videonya, kita akan coba ke level keempat guys. Di sini kita nggak boleh kasih zombinya lewatin bunga-bunga ini ya. Oke, di sini kita dapat zombie apa? Dapat tanaman spartan. Jadi kita akan coba pakai cherry bomb, cabe, tembok, pokra. Oke. Oke, let's go. Nih, seingat gue ya guys ya, spartan ini dia bisa jadi kayak tameng. Seingat gue. Jadi kita ngamasan situ aja ya. Dia bisa jadi kayak tameng gitu guys. Oke, okay, das lober mantap, let's go, let's go. Oke, okay, das lober, lebih spontan. Set, set, set. Langsung guys ya, gila guys. OP banget. By the way ya, berarti tanaman kita tuh udah OP banget guys dibandingin sama zombie-zombinya ya. Sebenarnya sih guys. Wah, GG, let's go. Langsung meninggoy semuanya ya. Pakai zombie spartan, pakai zombie tanaman spartan. Wow, tamengnya langsung hancur guys. Terus skill spartan. Boom, boom. Oke, okay, let's go. Set, 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 set. Spartan, let's go skill. Spartan, let's go skill. Spartan, let's go skill. Gila gato guys ya. Oke, okay, kita langsung ke next level ya. Kita main cepet-cepet aja kali guys ya. Oke, okay, level 5 guys, let's go. Oke, okay, oke. Okay. Kita pakai tanaman shadow lagi kayak biasa ya. Shadow udah paling the best sih guys, gila guys shadow guys. Gak ada yang bisa ngalahin shadow ya. Terus kita pakai pokra sini, let's go. Gak ada yang bisa ngalahin loh guys. Shadow guys. Oke, okay, kita dapat tanaman malam ini ya. Tanaman jamur-jamur malu. Jamur-jamurnya malu-malu guys. Oke, di sini kita dikasih katak, jadi kita pakai kataknya. Di sini kataknya. Kita pakai tembok. Oke, nice, nice, so, nice, so. Oke, wah, ada zombie api, gue lupa guys. Ada zombie api ya. Oke, ada slobber, ada slobber. Coba skill. Nice to. Oke, okay, nice, nice. Let's go, let's go, let's go. Kita tembok sih satu, tembok. Oke, okay, kita pakai katak, katak. Kita pakai katak. Karena katak ini OP banget loh guys, katak ini guys. Buh. Oke. Okay. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Das Lober skill. Kada boom. Kada boom. Kada boom. OP banget. Gila guys, OP banget guys. Oke, okay,
Nextnya kita langsung aja, let's go guys. Oke, wow, sekarang sudah ada zombie medusa guys. Jadi zombie ini, kalau kalian tahu ya, zombie ini dia punya skill itu dia bisa batuin tanaman kita guys. Jadi kayak magician gitu ya. Oke, kita pakai tanaman shadow. Terus kita pakai popra. Nah, sini kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai tanaman petir guys. Kita coba nanti ya. Oke, ada sobel sini. Bunyinya mantep banget guys ya. Oke, let's go. Das lober guys ya. Nih, kita pakai ini coba guys. Itu zombie apa ya? Ada teman apa ya? Gila gato guys. Semuanya langsung meninggoy baru keluar ya. Gila gato. Bahkan skillnya berlimpah ya. Gimana kita skill? Oh, jadi batu zombinya guys. Zombie pedusanya langsung meninggoy. Gila guys. Gila gato. Oke, let's go. Kita coba 2 stage lagi atau mungkin 1 stage lagi ya mungkin ya. Oke, kita lawan zombie medusa dan ada T-Rex IMP ya. Oke, ada coba nih ya. Cari bom, cabe, terus tanaman ini, pokra, sama moonshot. Ini ya, puff ball ini guys, kuat banget puff ball ini guys. Kita coba nih ya. Ini puff ball ini OP banget nih, puff ball nih guys. Kalian lihat nih ya. Ini kita pakai dasar di sini deh. Wow, langsung meninggoy semuanya guys, gila guys. Let's go gak sih. Slow bird, oke, set. Pokra. Let's go gak sih guys. Level 7 ya. Pokra. Kayaknya bukan ada problem deh. Ayo, come on, let's go. Das lober. Kita skill aja, kita skill. Boom, semuanya langsung meledak. Kita skill lagi. Kita boom. Kita pakai buff ball. Bam. Wow, zombie medusa guys. What? Oke, kita claim aja. Dan sini kita akan coba 1 stage lagi kali guys ya. Karena kan setengah-setengah gitu ya. Jadi kita akan coba 1 stage lagi nih ya. Oke, level 28 guys, let's go. Oh, ini kita mati pasti main ini guys. Gak apa-apa deh. Kita main ini ya. Nah, terus di sini kita akan pasang aman ini, terus pokra, moon puff ball. Oke, let's go. Ini guys ya, tentang mataharinya ini kita pasang di tengah-tengah sini ya. Ini supaya aman ya, karena nanti bakal ada zombie-zombie yang bisa terbang loncat ke belakang guys. Jadi gitu ya. Nah, di sini kita pakai das lober, langsung aja. Kalian nah guys, the slobber ini OP banget, the slobber guys, gila guys. Langsung hilang loh guys. No play guys. Skill. Kayaknya gini aja udah cukup deh. Gila guys, no play ini ya. Nih gini aja kayak cukup guys, kayak ini aja guys. Wow, sampai penuh guys, gila guys. Let's go, das lober. Let's go, boom. Kita skill. Boom. Gila guys. OP banget das lober ini ya, gila guys.
Wow. Jadi itulah guys episode kali ini. Di sini kita telah berhasil menyelesaikan setengah stage dari event Colosseum. Jadi untuk kedepannya kita akan coba record lagi dan gua akan buat video lagi guys ya. Oke, thank you buat teman-teman yang nonton. Jadi benar-benar fun banget di episode kali ini ya. Jadi kita ketemu teman baru dan bahkan ada zombie-zombie yang aneh-aneh, bahkan ada zombie Medusa guys ya. Oke, thank you. Sampai jumpa and dadah guys.